Buset. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rudy ya di channel Rudy Jaya. Dalam kesempatan sore hari ini, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tanpa kurang satu apapun ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat ya, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesadaran ya. Oke, di sore hari ini saya pengennya sebenarnya nyabut ini Soko hybrid nih tesanya. Sebenarnya udah waktunya mencabut ya untuk maintenance akarnya. Mudah-mudahan bagus akarnya ini. Ini udah lumayan lama saya tanam. Sekitar 3 bulanan ya. Besar sekali ini. Wow. Segini, Bro. Ini mau tak coba dulu dibongkar dulu. Mudah-mudahan bagus ya. Di sini masih ada pengunciannya. Cabutin dulu. Nah, si adenium ini memang harus rutin dicabut ya untuk perakarannya biar bagus gininya. Sekitar 3 bulanan ini udah. Kalau yang biasa ngikutin video saya ada di video berikut sebelumnya ini. Ya, tak ambilkan gini dulu biar bersih, biar kelihatan akarnya. Kita turunkan dulu air medianya. Udah kayak gini tuh akarnya tuh. Ini yang biasa ngikutin video saya pasti tahu waktu proses penanamannya. Dulu kayak apa, nah sekarang kayak gimana. Ini mungkin kalau ditanam di pot, teman-teman harus menyediakan sekitar pot 1 meter ya. Berdiameter 1 meter. Kalau di bawah 1 meter kurang besar, nggak muat. Ini mau tak tinggikan lagi akarnya. Kayak gini, Bro. Mantap. Langsung saja ditabur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat, Bro.
Pantesan berat, bro. Gila tuh, gede banget, bro. Buset. Horor, bro. Ini pot 1 meter gak muat ya, bro. Kecuali kalau mau dipakai long rod. Mantap. Ini, bro. Lihat, bro. Wow. Gila. Mantap habis. Kau pede iki, bro. Jos. Wes, tinggal seleksi, bos. Ya, beginilah, bro, ya. Kalau adenium itu harus sering kita cabut akarnya, ya, untuk merapikannya. Jadi maintenance-nya seperti ini aja. Selanjutnya nanti percabangannya, ya. Oke. Ini, bro, udah tak pindah di depan rumah nih, bro. Tinggal seleksi akarnya aja, bro. Kau mantul lu kayaknya. Ini kalau diameter apa namanya, potnya aja kurang lebih sekitar diameter akarnya, sorry, kurang lebih sekitar 1 meter ya. Jadi kalau mau ditanam di pot mungkin bisanya diakan sekitar 1,5 meter idealnya ya, baru kelihatan cakep sekali. Oke, bro, nantikan videonya saat seleksi akar nanti ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.